Hello guys, lama kita tidak bersua. Kembali lagi ke dalam vlog Tora Bola, Bola punya pasal. So kali ini aku terbang ke Temasek, negara Singapura, untuk jadi manager kepada brother yang ini. Kamu tengok ni, siapa ni? Farish Aziz guys. Berapa sini? Demi Malaysia. So saya sampai tengah malam, saya dari Sabah dan dia dari KL. So kami jumpa di sana tengah malam sampai besok pagi. Dia awal-awal pagi lagi kami bangun, kami pergi ke Home of Athletic sebab Farish join SMTFA, Singapore Masters guys. Dia join acara triple jump, long jump dan juga hurdles 110 meters. Alhamdulillah guys, pencapaian yang membanggakan, dia dapat 3 emas guys. Bergambar lagi sama saudara Mara di sana. So macam biasa, kalau kami pergi ke overseas, kami akan pilih satu ataupun dua match untuk kami pergi ke stadium dan tengok perlawanan bola sepak di sana. So pada hari ini kami pergi tengok perlawanan di antara pasukan Lion City Silas menentang pasukan Albirex Niigata. Peace dulu guys. So jam 4 petang kami ambil Grab dan terus menuju ke Stadium Bishan guys. Stadium Bishan ni adalah salah satu daripada stadium yang menarik juga untuk kita pergi sana sebab dia adalah antara padang stadium yang mempunyai rumput yang rumput betul lah kan. Biasa kalau di Singapura ni kan dia pakai artificial pitch yang di stadium jalan besar. So Stadium Bishan ni dia pakai rumput tulen, rumput asli guys. So sampai di sana ada food truck, ada Bang Altras dari awal lagi sampai. Dan dia punya environment pun bagus, cantik juga. Stadium dia pun baru, tak baru sangat lah, tapi boleh lah. Ini dorong punya trofi. Ini kan, itu makluman kamu lah, Lion City Silas ni. Dia antara pasukan yang paling ramai star sekarang ni. Dan antara yang bermain di sana adalah Haris Harun, bekas pemain Kedah pun ada, pemain import dia pun ramai yang main di ACL. So, kamu tengok ni guys, cantik ke tidak? Cantik kan, padang dia pun semat. Dan paling menarik dia adalah dia punya seat pun macam terjaga, bersih. And then dia punya structure pun tidaklah begitu modern sangat, tapi orang bilang okey lah. Macam abang Jawa. Steady lah. So ini dorang, kami tengok dorang warm up. Ini adalah pasukan Albirex Niigata. Untuk makluman kamu, Albirex Niigata ni adalah pasukan yang bermain di J-League sebenarnya. Tetapi ini adalah kira dia macam dia punya feeder team lah. So penyokong pun datang boleh tahan juga tu. Haris Harun tadi, ini referee dia, jogging-jogging di sana. Ini Altras dia guys, boleh tahan juga guys. Kami sempat lagi kena capture guys di sana. Steady brother. Perlawanan dia bermula jam 6 petang dan jam si Adnan kan? Albirex Niigata ni dia punya keeper legend Singapura guys, Hassan Sani. Dia main untuk pasukan Albirex Niigata ni. Dan makluman kamu juga, Albirex Niigata ni kan tahun lepas dia adalah defending champion untuk Liga Singapura. Cuma aku tak tahu kenapa season ni macam kurang sikit kurang. Tapi biasalah, bukan Liga. Kalau di Malaysia saja pasukan yang sama jadi juara. Kalau di Liga-Liga lain ada tukar-tukar jugalah. So perlawanan di separuh masa pertama ni agak sengit dan dramatik juga. Bertukar-tukar serangan. Mantap, keeper pun padu. Dan ini satu lagi shoot dia, depend sempat kasih selamat. Macam ada di stadium penampang dulu-dulu kan, tinggal di sering-sering pagar. Steady lah dalam tu. So ini adalah antara serangan yang berbahaya lah. So tamat separuh masa pertama, keputusan adalah 2 Lion City Sailors dan 1 pasukan Albirex Niigata. Ini antara serangan-serangan yang kami sempat kasih rakam lah. Tapi gol dia tidak sempat rakam, sempat terlampau laju gol dia. Dan ini adalah antara budak-budak yang datang hari Minggu, masa untuk bersama family, tapi dorang habiskan di stadium. Bagus juga lah kan. Ini satu culture yang bagus, kamu tengok tu. Macam family-family semua yang datang kan. Menarik guys. So second half, waktu half time break tu kami keluar tengok apa yang ada di luar. Ada jual merchandise. So kami pun macam mau beli jersey tapi macam tidak mau.
End up kami pergi beli makanan saja. Dan sempat juga lah kami di interview oleh content creator daripada Singapura. Dan masuk sejak kami dalam, gol sudah banyak, sudah gol 6-1 sudah. Dan start sudah ini Lion City Sailors buat pertukaran. Akhirnya perlawanan berkesudahan dengan keputusan penuh 7-1. Saya tidak sangka sampai 7 lah. Kalau paling-paling pun saya rasa 2-1, 3-1, 7-1. Direk masih champion Lion City nombor 2. Tapi kalau memang tinggi daripada sisi level, macam Lion City ini lain level lah. Betul tu. Sebab di Albirex Niigata ni juara bertahan. Macam mana boleh kalah sampai 7-1 kan? Tapi itulah bola sepak, kadang-kadang banyak kejutan. So tamat perlawanan macam biasa, klub daripada Jepun kalau pergi lah mana-mana memang orang akan berhadapan dengan penyokong begitu. So kami pun balik mau cari makan sebab perut sudah mulai lapar. So ke mana pula kami mau pergi selepas ini? Teruskan bersama kami Stadium Hunters, bola punya pasal. Thank you.